Sebuah tempat makan di Mojokerto, Jawa Timur berkonsep joglo dan menawarkan aneka masakan di atas tungku tanah. Beragam makanan tradisional ini pun bisa dinikmati sambil memandang indahnya Gunung Penanggungan. Masih dari Jawa Timur, di Kabupaten Lamongan ada olahan sambar super pedas yang dipadu dengan lauk serba ikan asap. Kulineran kali ini bertemakan makan desa nih. Nah, langsung saja kita menuju Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berada di jalur menuju puncak pendakian Gunung Penanggungan, restoran ini menggunakan konsep bangunan joglo. Di sini disediakan berbagai sajian tradisional ala pedesaan. Ada pepes lengkap dengan sayur lodeh nangka muda, oseng-oseng bunga pepaya, oseng-oseng jantung pisang, dan minuman dawet. Semuanya disajikan di atas tungku yang terbuat dari tanah liat. Pengunjung yang datang bisa langsung mengambil sendiri sajian yang diinginkan. Datang ke sini memang kan konsepnya unik, jadi tempo dulu. Dari makanannya sama konsep bangunannya juga. Tadi ngajak siapa aja, Mbak? Di sini tadi ngajak keluarga. Suami sama anak. Kalau harganya sendiri di gimana? Harganya terjangkau dan cukup tidak menguras kantong juga. Untuk harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 saja. Pengunjung sudah bisa loh makan sambil menikmati udara sejuk Trawas serta pemandangan Gunung Penanggungan. Nah, kalau yang satu ini pastinya mengundang keringat. Karena sajian sambal desa khas Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini pedasnya nampol. Terletak di Jalan Sumargo, warung ini sudah ramai sejak buka pada pukul 10 pagi. Untuk lauknya tersedia berbagai pilihan seperti cumi, toge, lele, ikan wader, pari, manyung, hingga tenggiri. Biar makin nikmat, sambal yang disajikan ini masih segar dan dibuat secara dadakan. Semuanya bisa disantap dengan nasi jagung beralaskan daun jati. Dari Gresik, katanya kan viral gitu. Ya. Rasanya gimana? Nah, enak mas, sambalnya pedas, ikannya juga fresh, gurih. Untuk harga pun cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp8.000 hingga Rp25.000, tergantung lauk yang diinginkan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jawa Timur.